Video viral beredar di TikTok bercerita tentang seorang perempuan yang menikah dengan cinta pertamanya setelah 11 tahun berpisah. Dari akun tersebut, diketahui kehidupan cinta perempuan ini cukup berliku. Ia bertemu dengan cinta pertamanya tersebut saat duduk di bangku sekolah menengah atas. Kemudian berpisah saat lulus sekolah. Mereka sempat bertemu kembali saat si pria memutuskan untuk kuliah di kota kelahiran si perempuan. Namun perpisahan kembali terjadi hingga mereka memiliki pasangan masing-masing. Perempuan bahkan sempat menikah selama 7 tahun hingga akhirnya bercerai di tahun 2021. Tahun 2022, perempuan asal Bengkulu yang diketahui bernama Maila itu akhirnya bertemu kembali dengan si pria. Si pria ternyata belum menikah dan masih setia menanti cinta pertamanya. "Terima kasih karena 21 tahun, kamu gak pernah berubah," tulis caption foto yang memperlihatkan Maila dan cinta pertamanya itu. Netizen ikut berkomentar tentang perjalanan cinta mereka berdua. "Kalau jodoh gak akan kemana, mau sejauh apa serumit apa, akan selalu ada jalan untuk dipertemukan. Hati tahu siapa yang dia mau dan butuhkan." Keren perjalanan cintanya, menunjukkan bahwa hanya Tuhan yang tahu yang terbaik buat kita dan semua adalah rahasianya, selalu berpikir positif, kata temannya. Titip salam buat masnya, semoga bisa menjaga ketulusan cintanya hingga menjadi dasar kebahagiaan untuk keluarga kalian kelak. Masya Allah kalau jodoh emang gak kemana ya kak, nyesek banget di hati, semoga bahagia selalu kak bersama cinta pertamanya, tutur temannya.